Udah. Enggak masuk ini. Ini ya. Dari sini. Ini asli. Komandan. Komandan yang terpilih. Komandan. Ya. Ampe! Ampe! Padel mana ketuanya? Padel. Oke lanjutlah, mana adek mahasiswa yuk. Udah, kasih bolong aja, kasih bolong. Jadi sejarah AMPI Kota Medan, salah satu di kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Polonia. Ini pos ini berdiri secara itu ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah hari ini demi mendukung program pemerintah khususnya Pemko Medan dan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembalikan fasilitas-fasilitas umum dan juga sekaligus mendukung agar kebersihan di Kota Medan dan banjir terhindar dari adanya pos-pos liar yang ada di atas-atas selokan atau di atas gon. Jadi harapannya dengan pembongkaran ini apa gitu Pak? Terhadap Pemko Medan gitu Pak? Harapannya kolaborasi dengan Pemko Medan bahwa AMPI hari ini mendukung kinerja Pemko Medan dalam rangka mengembalikan fungsi fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Medan itu. Ini kegiatan ini kita bongkar sendiri gitu kan? Nah kegiatan ini dilakukan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan ini dengan kesadaran sendiri bahwa AMPI hari ini memang sadar akan pentingnya mendukung program-program ini dan saya harap kedepannya seluruh pos-pos yang ada di kecamatan juga yang ada di atas gor, di atas paret ditertibkan dan dibersihkan. Agak mempan.
Woi, bu, jangan keborong lah, serahkan kali kau. Iya, apa lu? Sekali dua, sekali dua. Main kan bang, bang? Kalau aku yang martel, merusak rumah. Udah. Ya bang. Ya bang, ya bang. Oke, lanjutlah. Mana adek? Adek mahasiswa yuk. Udah, kasih bolong aja, kasih bolong.